Halo, assalamualaikum sobat Amabina. Kali ini berjumpa lagi sama Amabina untuk masak-masak seperti biasa. Tapi jangan lupa untuk subscribe. Saya akan buat seblak Bandung komplit. Untuk bahan-bahannya mudah, kerupuk kering, mie, sosis, bakso atau telur, kemudian sayur, opsional bisa sawi. Kemudian untuk bahan-bahan halusnya, kita siapkan untuk cabai merah keriting di sini, cabai rawit, untuk yang suka pedas bawang merah, bawang putih, kemiri juga kencur. Dan jangan lupa untuk bumbu penyedapnya seperti garam dan kaldu. Jika semuanya sudah siap, maka yang pertama stepnya adalah haluskan bumbu. Masukkan semua bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri juga kencurnya. Kemudian kita blender, bisa menggunakan chopper atau bisa juga dikulek tangan. Haluskan semua bumbu hingga benar-benar halus ya. Kemudian kita siapkan untuk wajan panas dan minyak sedikit untuk menumis. Tumis hingga bumbu wangi, kemudian buih-buih airnya sudah menyusut dan warnanya sudah cantik seperti ini. Kemudian masukkan sosisnya. Jika memang ada bakso, silakan masukkan baksonya juga. Aduk rata agar semua tercampur dan meresap. Jika dirasa bumbunya sudah meresap, silahkan tambahkan air untuk kuah dari seblaknya ya. Kemudian masukkan untuk mie-nya. Kemudian masukkan juga untuk kerupuknya. Semuanya aja dimasukkan. Masukkan untuk bumbu penyedapnya kaldu, kemudian garamnya, aduk rata. Masukkan telur. Setelah hampir matang, tes rasanya terlebih dahulu.
ini sudah matang dan kita ambil untuk yang tanpa sayur ya, karena adik minta yang tanpa sayur. Cuma ambil satu mangkok, kemudian kita tambahkan sayur. Sayurnya ini sawi apa sih, kurang tahu, tapi ini enak. Untuk sayurnya opsional, terserah mau pakai sayur oke, kalau tidak juga masalah. Pakai sawi, hijau, kul, semuanya sesuai selera. Sudah matang dan begini lho kan, saatnya untuk hidangkan. Untuk yang suka pedas bisa tambahkan untuk bubuk cabai agar rasanya lebih nampol dan mantap. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, comment, share biar lebih bermanfaat resep-resepnya. Ciao.